Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Banget, sumpah, dengan mobilnya yang makin keren. Betul. Setiap acaranya kalian harus banget nanti kalau suddenly bikin acara lagi, kalian harus datang. Hadir banget. Dirgahayu Indonesia yang ke-79. Sampai ketemu di Halo, nama saya Ivan Ramdana alias Mbah Pedia. Mewakili Anton Novianto TV, kami sedang berada di Suddenly Meet Up. Ya, ini edisi khusus kemerdekaan. Nah, kita pertama ke area ini parkir VVIP-nya Suddenly. Di kanan udah ada mobil terus ini, ada MR2 Spider. Hah, Spider? Emang ada yang tahu terduga Mbak? Ada, ini hanya diproduksi kabar hanya berapa ratus unit, hanya untuk pasar Jepang. Milik Om Aska ya. Oh. Dan di sampingnya ada, ini mobil apa Mbah? Tiga roda yang Inggris itu? Bukan, ini adalah buatan lokal, buatan studio motor. Dan basicnya apa? Daihatsu Ceria. Oh, keren gak tuh? Ada Integra DC5, ini yang facelift lah tuh ya, sudah bulat gini. Ada Porsche 911, yang ini masih seri klasik, sebelumnya 964. Ada Porsche 914. Ini punyanya Om Egy. Dulu Om Egy juga pernah masuk videonya Om Anton tuh, yang MR90 Rotary. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas mobil ini kali ya, menarik nih. Terus ada MRS, MR2 generasi ketiga, ada Bo Mini, ada, ini lucu, Peugeot 304. Tapi ini yang Cabrio, 304 sedan aja jarang, ini bukan 504, memang ada, dia lebih kecil. Wah, jarang sekali. Nah, ini lucu nih, ini VW, tapi lah dong mesinnya. Mesin Harley, keren sih. Dan ini ada mobil hot rod, Mbah kurang tahu nih. Mesinnya ini kejutan, katanya bahasanya kijang. Lihat ya mesinnya, mesin apa ini? 6 silinder segaris OHC, jadi Toyota ya? Kayak mesin Toyota. Mbah kurang tahu, mungkin ada yang kenal punya. Ini ada Chevrolet. Ini ternyata bukan Impala, ini Bel Air. Buat yang tahu sebenarnya Impala itu adalah varian tertinggi. Ada juga Bel Air, itu varian agak rendah. Ini yang disebut mata setan karena bagian belakangnya. Dan ini mobilnya Indonesia Custom Show, jadi ada acara di Jogja namanya Custom Show, dia memperlihatkan mobil-mobil dan motor-motor custom keren. Ini nanti ya paling pas video ini tayang mungkin lagi ini atau sudah berakhir ya. Pokoknya akhir Agustus ini.
Next ada Mercy Mini punyanya Mbak Deca dari Asik, anak muda suka mobil klasik. Oh, ya, ada Tour Sulawesi. Ini juga ada Mercy Mini lagi. Dan ini nih, kalau anak yang ngikutin mobil modif 2000-an pasti tahu Suzuki Karimunnya Om Diego. Ini terkenal banget, chop top buatan Om Peter Jacobson. Dan ini katanya lagi dihidupkan lagi. Keren. Hebat nih buat yang nanya mobil kontes sama apa gimana. Ini salah satunya. Set, ada yang bawa Carry Truntung tapi dimodif. Lucu-lucu. Ada Jimny, ada Mini lagi, ada Jimny LBWK. Ya, LBWK juga bikin buat Jimny. Ini sering ikut kontes nih, kayak Mbah sering lihat. Ini ada Hilux dan Land Cruiser 60. Dulu tidak pernah masuk Indonesia, jadi jarang banget. Ini pelatnya pelat merah, tas kedinasan. Nah, ini ada Cherokee Legend juga nih, yang selalu hadir untuk membantu kalau lagi sering bencana. Nah, ini juga ada mobil tidak kalah keren. Volvo 240, dulu tempatnya 245 Hearse, mobil jenazah kereta merta. Jadi dulu mobil ini Carrera seria dari luar negeri, Nielsen namanya, dan dia diimpor tuh buat tentara, buat ABRI. Keren banget, ini terkenal lah, punya Om Aji, Aji Gokil. Kayaknya pernah dibahas Om Anton juga ya mobil ini. Next nih kita lihat ada ada Audi Allroad Station Wagon tapi crossover tahun 2000-an dan velgnya udah pakai crush carbon. Ada ini 7 series ya, 223. Takutnya Mbah lupa. Ada Impreza yang bakai lampu bulat, ada Audi S5, ada Tiger Coupe. Jarang banget di Indo. Dan juga Toyota Passo ini juga sering ngumpul, punya Yan Kedai Kopi. Selanjutnya ada Mercy Tiger Coupe, ada Volvo L850 Wagon, Inio E34 Full Alpina, ada ini Mark X nya si Andra Simply Fitman ya, yang lumayan legend orangnya juga. Set The Blazer dimodifikasi. Ada Chevy S10 pickup ya, tidak pernah dijual di Indo ya. Ini sebenarnya keluarganya Blazer loh. Jadi kalau bisa dikenal ada Blazer. Nah ini tuh, ini juga nggak kalah langka nih. Opel Kadett yang dipakai rally, guys. Ada Renault 12, ada MRS lagi, ada Lexus LS 430. Misalnya 400, ada Mini Cooper, G-Wagon. Dan ini salah satu highlightnya nih. Baru aja selesai Porsche 997 Turbo RWB Tsubasa, punyanya Om Bakajin. Sebelumnya dia udah punya Subaki. Dan ini sudah ada yang versi barunya, yang karena juga gak kalah keren. Mobilnya Om Adi KZ, yang baru saja selesai restore tahun ini. Nah lanjut ada ini yang Station Wagon. Jadi harusnya Nomad ya, ini BLR Station Wagon. Ya 57 lihat ada depan. Canyon tinggi lagi. Kan ngetren banget lah di Indo. Dan ada Ford F100 sudah dimodif dong kayak hot rod lah. Dan juga terakhir ada Lancer Evo, Evo yang lampunya bulat. Atau ini Converse sepertinya sih asli ya. Ada stiker Riverside pula. Ya jadi gitu kira-kira ini yang parkir VIP. Ada Alphard datang. Keren nih Alphard. Velgnya OZ Racing. Keren. Ini ada Om Didit nih, panitia kita. Mantep banget. Gimana Om Didit? Ini suddenly keberapa nih? Ini bukan series. Jadi ini bukan edisi series. Khusus. Jadi kemarin kan ketiga, terus harusnya ada keempat. Dan ini sebelum keempat ini kita ada di 17 Agustusan. Konsepnya beda, tempatnya juga kita pakai lebih luas dari sebelumnya. Jam durasinya juga lebih panjang. Jadi lebih capek? Pastinya. Tapi pengunjungnya mudah-mudahan juga ya enjoy lah. Gak apa-apa, kita aja yang capek, mereka jangan capek. Bisa dimati. Jadi gimana ya Om Rian, bawa Accord tercinta? Iya dong, bawa dong, pastinya bawa. Nah gimana menurut nih Om, suddenly sekarang nih? Kan Om udah lihat berapa kali nih? Pendapatnya gimana nih? Selalu rame ya, gak pernah mengecewakan, selalu rame acaranya. Cuman mungkin karena sekarang acaranya seharian, jadi gak numpuk gitu. Justru lebih bagus gitu, jadi lebih enak nih patinnya. Kalau kemarin-kemarin kan kita startnya dari sore, jadi lebih numpuk gitu. Kalau sekarang karena startnya dari pagi, jadi nggak terlalu rame-rame, nggak terlalu numpuk, tetap rame tapi enak. Enak sih. Pas.
Thank you banget loh Om Ria. Nanti ditunggu lagi nih akordnya evolusinya. Siap. Atau mampir lagi kita bermanton. Pasti kalau ada ini, kalau ada kesempatan. Oke, siap. Nah, di Suddenly ini nggak hanya ada pamer juga, tapi juga ada jual beli dan mobil juga unik loh. Ini ada W124 Boxer Wagon, ada Volvo O855 Wagon lagi, ada O190i, wih keren, 2.0 Sportline, ada S-Class W220 benar ya. Ini Crown Majesta, oh Crown Royal Saloon. Kalau Majesta lampunya lebih beda ya, maksudnya. Cuma kalau ini, wah ada E30 sudah full Alpina sepertinya. Wih, bisa banget ya. Catatan si boy banyak tuh. Nah, juga dijual nih 86 waktu itu Mbah pernah ini punya Medan anak SMA. Tuh, kalau mau siap modif ya macam ini. Wah, 300 CE lagi. Coupe dulu tuh sempat jadi mobil termahal yang dijual resmi di Indonesia. Ada Corolla, Twincam, Tiger dengan velg AMG yang Penta. Wih, Rocky. Tapi lucu ya belakangnya dibikin kayak ini. Apa? Kayak mobil van. Wih, Tiger Coupe, langka lagi nih. Baik mau mobil langka ya, ini Twin Cam, nah ini yang GT bukan? Ya, Twin Cam GT, ini mesinnya 4 AGE. Waktu itu mantan sempat bikin ya videonya. Terus ada Boxer lagi, W124. Wah, ada R129 S-Class. SL-Class. Nah, ini nih, BMW M5 asli. Mesinnya V10 loh ini. Gokil nggak nih? One owner hand, full paper. Jadi kapan lagi? Terus ada apa nih? BMW 1602, new classe. Juga sekarang udah diburu banget, padahal dulu mobil rakyat. Toyota 86, yang generasi pertama, FT86. Nah, ini ada Mini Cooper S. Terus ada, wah ada R107. Ini kalau yang agak-agak tuh pasti ingatnya mobil di film Dallas. Wih, tua banget, Mbak. Ada Cherokee, wah ada modelnya, lucu juga dia. Terus ada New Ice, ada Starlet, udah jadi kayak turbo look gitu ya Starletnya. Ada Greco dan ada SX4 Culture, velgnya lucu, udah pakai lampu hela, pakai roof rack lagi. Nah itu dia bro mobil yang dijual, kali ada yang tertarik abis nonton sini, kita lanjut ya. Sebenernya pakainya banyak banget, Mbah bingung mau kemana, yuk kita jalan-jalan lagi. Wah ini nih, ada Expander tapi bukan Expander biasa. Yaitu Expander Epiphora milik Om Rifat Sungkar. Buat yang belum tahu, Epiphora itu adalah regulasi rally, sekarang itu setara rally 2. Dan ini mungkin salah satu MPV yang ikut balap, karena nggak banyak loh, dulu kan ada Puso. Tapi ini adalah mungkin salah satu rally yang terutama sih Epiphora pertama ya. Nah kenapa mobil ada di sini? Buat yang belum tahu, nanti kan ada acara autokultur, acara besarnya Suddenly. Itu nanti ada tribute kepada Om Helmi Sungkar, ayahnya Om Rifat Sungkar. Jadi nanti mungkin akan tampil lagi, dan katanya sih Om Rifat ada rencana-rencana buat si Epiphora. Nah, rencana apa kita tunggu saja. Yuk kita lanjut keliling-keliling lagi. Wih, BTW RWB kayaknya yang nyetir kenal nih kayaknya. Siapa nih, ada Den Dimas. Gimiknya bisa banget ya. Oh bisa dong. Kalau dari RWB pura-pura nyetir. Iya. Ah, nebeng. Tapi nebengnya gini dong, beda dengan kami-kami. Nah, kita tanya tadi deh, Den Dimas. Halo, Den Dimas. Ih, kabar kita samaan tuh. Samaan ya? Tuh. Jadi, halo DJI Indonesia. Halo. Mungkin Anda mau endorse Ivan? Aduh, saya mah apalah, kroco kita. Jadi gimana? Nah, betul, Den Dimas. Ini udah Suddenly keberapa nih, kalau lo? Jujur ya? Pertama? Ini pertama. Oh, serius? Maaf ya, Om Sultan, Mas Rifat yang selalu ngundang gua. Padahal rumahnya deketnya baru kali ini gue kesini. Gak apa-apa, dan langsung bawa roda 4. Kenapa gak bawa roda 2? Jujur karena gue nebeng. Jadi cerita awalnya adalah gue kesini mau bawa kodok gue. Bareng sama teman gue yang bawa ini. Gue tanya, lo bawa apa? RWB. Mending gue nebeng lo daripada gue bawa kodok. Ketahuan gue dapat konten. Iya, bisa banget. Padahal sama rear engine, gak apa-apa dong. Jadi sebenarnya ini kodok gue ganti body aja. Oke, jadi full rebody segala macam ya? Kalau bukan ini mesin VW. Oke. Omega kacin nggak? Omega kacin nggak? Ada lah Omega kacin apa. Nah BTW, lu kan pertama kali Om, pendapat lu gimana Om soal Suddenly? Seru ya, rame ya. Maksud gue seramenya tuh adalah ngumpulnya tuh beragam nih. Dari yang RWB-an dateng, terus dari yang klasikan dateng, ori-orian dateng, custom banget dateng. Jadi kayak datang sekali tempat tuh lo bisa lihat banyak gitu.
Wih, ada mobil pinknya elit lah. Ini ada orang, Om Rizwan. Halo Om. Halo. Gimana sehat Om? Sehat. Kita tanya-tanya dikit ya. Nah, gimana Om menurut lu nih suddenly sekarang lu udah pertama luar biasa. Nih, luar biasa. Ya? Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah salah satu wadah yang proper juga buat teman-teman para karya entusias yang menampung banyak orang juga. Mungkin kita bisa ingat dulu kita pernah bisa bikin juga Jakarta Meetup. Wah, mungkin ini adalah satu yang dinanti-nanti sih seperti Jakarta Meetup. Keren banget Om Rizwan dan elit luar biasa dari MDC sekarang mau kemana dan showcase dan mungkin ada lagi-lagi. Insyaallah ya. Kan? Insyaallah ya. Yaudah, kita tunggu pokoknya dan jangan lupa kita nonton dulu Warisan dulu. Benar, keren. Siap Om Juju. Halo Om Juju. Thank you. Wah, kita ngobrol-ngobrol dikit kali ya. Siap. Nah, gimana Om Juk? Betul, Om Juk ini suddenly keberapa nih Om? Keberapa ya? Gue lupa ya, gue datang mulu soalnya. Iya, kayaknya selalu datang ya Om ya. Datang mulu. Nah, jadi menurut lu gimana Om nih? Suddenly sekarang nih? Ini sih gue rasa bakal lebih rame lagi ya. Karena setiap kali gue kesini rame mulu gitu. Iya, kalau ini apalagi sadar Om ya? Apalagi nih sekarang ada gimmick lomba-lombaan dan nih gue lihat-lihat jujur aja gue baru nyampe nih. Ini aja gue lihat udah ada dua area nih. Ada area sana sama area sini gitu. Kayaknya pecah banget sini. Makin pecah ya, luar biasa. Betul Om, jujur sini bawa apa nih Om? Bawa motor gue. Motoran hari ini. BTW Om Jujuk gimana nih ada update terbaru enggak nih? Kita menunggu ini nih gebrakan-gebrakan. Siapa tahu tiba-tiba ada acara TV baru ya kan? Enggak. Belum. Pokoknya kalau kita itu update aja meh. Amin. Jujuk Margon. @jujukmargon. Thank you. Sukses juga buat Levan. Siap, thank you. Kaos cakep nih. Iya dong, kan kolesterol. Cakep. Siap. Oke, kita lanjut ya meh. Thank you. Nah ini suddenly gak hanya lihat-lihat mobil, kita juga bisa surganya belanja. Tapi kayaknya lo orang yang dagang yang bawanya ada si RV. Wih, ini ada stiker. Ini stiker ini kan stiker legend yang suka dagang dulu daerah ini ya. Kita lihat dulu ada yang dagang. Velg-velg segala macam ada. Ini jualan baju ada. Tuh, need money for Porsche. Oh, saya emang waktu jauh. Ada yang jualan setir, setirnya lengkap banget. Ada yang jualan, misalnya wiper penting ini, jualan, wih, spare lowering segala macam. Ada yang jual velg lagi, kita lihat-lihat. Ini ada apa? Oh, segala macam barang ada stiker, ada, wah, ada Greg. Ya Om, waduh, velg Porsche, keren-keren. Ngeri nih barang-barang. Nah ini kadang-kadang, ya kalau belanja selesai nih, ada yang jual baju, wah. Jualan macem-macem nih, set, ada jam, bahan Recaro tuh kalau mau ini, gila lengkap tuh. Waduh, ini dia, segala macem ada dop, lampu, aksesoris, keren. Ini nih, ini Pak Muklis nih kayaknya nih, orangnya nggak ada ya. Beliau tuh jual iklan, segala macem, buku manual, buku-buku lengkap pokoknya, tanya beliau saja. Nah ini juga keren nih. Apparel yang klasik ini asli loh biasanya. Ini surganya ini banget nih yang fashion. Wih, ada sale-nya juga loh. Terus ada Hot Wheels lagi memang ya. Tidak jauh dari ini. Ada treatment buat mobil. AKG spare part lagi. Wih. Ada wah lampunya BMW tuh. Halo. Reni, comfort your car, we have the parts. Yoi. Ini ada Hot Wheels dan ya itu dia. Ah, ada mobil Om Indra. Indra Garasi 941 nih. Torana tapi bermesin BMW. Ya ini buat hiburan aja lah ya. Oh, ternyata dagang tuh di samping. Nah, oke deh. Kita lihat. Wah. Baru mau selesai udah ada ini nih. Ini mantannya Om Anto nih. Di sini sekarang setir kiri karena dari Amerika kalau enggak salah tuh bawahnya. Wah, ada Kijang 90s, ada Accord, Cielo, oh ini Accord, banyak Accord rupanya. Oh, jalannya udah mulai nih, sebenarnya parkirnya tuh gila sampai belakang-belakang. Kayaknya mbah, kalau mau keliling semua, pegel. Ini kayaknya barisan Accord semua ya, dari sini ada Maestro, Cielo, ada Accord Prestige. Sekanannya ada Twin Cam GT, sampingnya ada Accord, Mercy Boxer lah. Bahkan ada Colt Bagong. Buset, double cabin. Ini kayak lumayan terang nih, Mbak. Berapa kali sempat lihat tuh kan, udah ikut kemana-mana.
Ini terkenal ya. Mari kita menjajah parkiran lebih jauh. Ada Mini Cooper. Wadah, ada IG-nya. Wih, Kijang Ceper. Ini 90s banget. Tuh, pakai velg Mercy. Jadi anak zaman sekarang suka bilang, wah, ada stikernya ini, Larry Chan. Keren. Kijang Kapsul Ceper. Ini sebenarnya seninya keren loh, Kijang-Kijang Ceper ini. Dan pasti velg Eropa ya, wajib. Ada REV. Velgnya retro loh. Ini kan NK jadul. Memang gara-gara REV ini jadi banyak velg retro naik loh. Wih, ada Karimun Kalcar sekali. Pakai velg kaleng, ada roof box dengan stikernya Megan Airwood. Nah, ini sih kok bisa nyasar sih ini. VW Passat dengan gila stance-nya ini. VW Passat tuh boleh dibilang dia kayak mid-size sedannya VW ya, di atas Golf ya, di atas Bora. Jadi itu dia beberapa mobil yang menarik yang kami temukan di ajang Suddenly Meetup ini. Nah, nanti untuk Suddenly Meetup tuh biasanya akan ada beberapa seri-serinya. Dan yang menarik adalah akhir tahun nanti akan ada penutupnya, yaitu Auto Kultur akhir Oktober. Kalau kalian ingin lihat detailnya bisa cek ke at Suddenly Meetup atau at Auto Kultur Indonesia. Dan juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe Anton Novianto TV. Ada juga di IG dan di TikTok juga. Sampai bertemu di video selanjutnya.